Selamat datang di Pantai Ngiroboyo. Nah, seperti ini guys suasananya di Pantai Ngiroboyo. Sangat luas sekali. Dan pasirnya ini pasir hitam. Selir. Nah, ini buat tenda di sini. Kayak yang camping juga ya. Iya, edum banget. Mungkin dari tadi. Halo guys. Ketemu lagi dengan channel kita, Pecinta Alam Wisata. Ya teman-teman, kita udah berada di Pantai Ngiroboyo. Nah, ini di parkirannya. Nah, seperti ini suasana asli di parkiran Pantai Ngiroboyo. Nah, kita akan lihat di sekitar sini. Ini hari pertama di tahun 2024. Nah, seperti ini keadaannya. Lewatin sini loh. Kita lihat ke pantainya, guys. Nah, selamat datang di Pantai Ngiroboyo. Nah, seperti ini guys suasananya di Pantai Ngiroboyo. Sangat luas sekali. Dan pasirnya ini pasir hitam. Nah, ini bisa keceh di sini. Tapi kalau mandi ya dilarang renang di sungai guys. Nggak boleh renang di sini. Ini pasiran ya? Pasir hitam. Hitam ya? Iya. Ini pada camping juga loh. Nah, ini ada yang camping. Ayo. Wow, Mbak E. Lihat sini, ayo. Nah, ini kan pasirnya hitam. Hitam. Tidak seperti pantai-pantai di daerah sini, biasanya kan pantai pasir putih ya. Iya. Ini, oh, ini pasirnya anu. Hitam. Ombaknya besar ya. Lumayan besar ini. Tuh. Ini banyak pohon cemaranya, jadi sejuk sekali di sini. Selir. Selir. Nah, ini buat tenda di sini. Banyak yang camping juga ya. Iya, edum banget. Mungkin dari tadi malam. Tuh. Sana. Iya. Gasebonya buat nyantai. Ada kursi pantai. Itu disewakan apa? Sewakan itu. Apa fasilitas mungkin duduk fasilitas bayar. Dari mana? Apa ada tulisannya? Ya coba aja, itu kan seperti kayak tikar gitu kan. Oh. Oh enggak. Itu loh. Tapi mungkin fasilitas nggak bisa sih. Nggak ada. Ya, ini yang Sungai Marennya itu loh. Wah, kok airnya bagus banget ya? Iya, hijau. Oh, tembusnya ke pantai sungainya ya? Sungai Maron. Nah, kita menuju ke Sungai Maron. Maron. Susur nah, Sungai Maron. Pesona Ngiroboyo. Nah, ini mau tanya kalau sini naiknya berapa ya? Nah, di sini Sungai Maronnya bisa naik perahu. Emang kamu mau naik? Enggak, tanya dulu. Nanya-nanya enggak naik. Takut ya? Itu kok bisa buat mandi ya? Iya, airnya hijau. Coba kita tanya dulu ya Pak. Itu 100.000 per kapal. Oh, udah ada. Ada 5.000 stapil. Itu 100.000 per kapal. Jadi nanti tinggal isinya berapa orang? Itu 4 orang itu maksimal 4 orang. Berarti 25.000. Oh iya. Per orangnya 25.000. Nah, ini ada sewa capil. Saya tak tanya dulu sini.
sewa capil 5.000. Saya tanya, saya. Oh, sama ya tanya ya. Itu udah sama bapak ini lho. Iki ada. Hah? Gak apa-apa tanya sini. Permisi mau tanya, Pak. Okay. Itu satu kapal 4 maksimal 4 orang, berarti satunya 25. Jauhnya berapa, Pak? Berapa kilo? PP 8 kilo. PP 8 kilo. Oh, ya perjalanan 1 jam. Oh gitu. Tapi sungai aja ya, Pak ya? Iya. Enggak kan pernah itu apa? Kali Cokel itu ya. Itu sampai pantai. Enggak. Oh, nggih. Kalau Cokel kan bisa ke pantai, kalau enggak bisa dapat pantai enggak bisa. Oh iya. Cokel tergantung pengunjung mau ke laut bisa atau tidak. Kalau Cokel kan ada dua jalur, ada yang laut, ada yang sini. Laut tanpa biaya lebih sampai layar. Oh iya. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Naik enggak ya? Enggak. Aku deh. Lihat aja yuk sana. Yuk. Lah kok ini loh, kok wangi banget ini ya, wangi ikan bakar makan sih. Nah ini kok backgroundnya sana setengah jam. 8 kilo ya jaraknya ya. Tiara Hill. Jadi maksimal 4 orang 100.000 dengan cara keliling ke sana nanti balik ke sini itu 8 km. Jadi sekitar 30 menit, guys. Nah, di sana langsung pantainya. Pantai Ngiroboyo. Nah, ini tempat parkirnya sangat luas sekali. Adem banget guys, kan guys. Senengnya kursi gini ya. Senengnya soket. Wah enak, gue tangan nak. Okay.
suasana pantai Ngiroboyo. Wis selir penak tenan. Penak guys, wedum tenan ning kene, santai di sini. Penak tenan. Iyup. Oke, saturu. Oke teman-teman, begitulah review kami di pantai Ngiroboyo. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Oke, terima kasih. Tinggalkan komen di bawah.